Paling musuh kerana lebih parah daripada Yahudi. Menya kerana menya takkan musuh kerana lagi orang-orang Malaya. Orang Malaya hana berakai je, hana hana kejam je, hana lisi. Pertama lumba kalanya wate ilake pemerdeka Singapura dijauh laju hana dompa dengan. Kenan kalian gambar-gambar nak lundam dalam room dengan Syekh orang lom lom na Iran na Ira di sini na African Union Amerika gedro na itu kan dumpe na itu kan jadi waktu itu pegah habanya didengar le urung mamandu mata bodohnya ni dicok lewanya di pe banang banang gedro waji yang ke delegasi delegasi mata bodohnya jangan ni cok ni pegah banang gedro waji pun jadi termasuk Indonesia tepatnya ke Indonesia di Tinan gedhat di bela dro ji seperti ji menya ketanya eh tak pubul lagi nyo tajak pakan do BB kelun ja urung-urung lain berangkat sawo ji ketanya ji tajak pakan do BB yang urung dro ni nema bendera inang gro di Tinan pegah merdeka yang hai ji cukai bu insya membacut sebab sebab kai tu pe na urung bela di luar nang gro di nawa. Yang mau wate kejadian ni simpang kakak kejadian kejadian mana bohanan. Sebab je lagi kan karena urang ilo anang roh ana tabela itu no. Indonesia IPK ubut aju pupa yang galak aji. Apa ana tau pegah apa bangsa-bangsa dunia itu no. Sebabnya ke urang nyon kalen Papua ITJ mau perang lagi kan. Ana ada makul ibu kata teroris karena awaknya ramai orang di luar yang pegah diplomasi yang bela awaknya dipegah bapak puluh Indonesia lah kamu kan teroris awak kamu nak hak untuk memperang ni yang kedanya wajib tak memperang sin untuk tak bela dro dan hana salah dari hukum internasional dan rahasia Allah yang hana ada belum sehingga beranggap apa yang dah pegahnya hana jadi se daripada hikmah dan hidayah Allah. Kibana pegang musuh kena kejam dah musuh kena pali musuh kena lebih parah daripada Yahudi menya kedanya menya takkan musuh kena lagi orang-orang Malaya lagi orang Malaya hana berakai je hana hana kejam je hana lisi pertama lumba kalanya wate ilake pemerdeka Singapura dijauh laju hana tumpah darah hana roh darah kan. Tapi Singapura yang pergi bayi ke Malaya wate awai. Yang tapi lain cerita menya kedanya dengan Indonesia. Dapat perilaku Indonesia yang kedro lebih berat daripada ya, Yahudi. Yang Cina kala orangnya apa yang berlaku oleh Indonesia atas bangsa kedanya Yahudi hana tau mi pegak lagi yang. Yang pada di na ikoh menale salah bah urang Yahudi pada palih Yahudi hana ipegah lagi yang kali lombok ah buat orang orang tadi wate lonja u museum brown bag yang itina na mamandum sejarah perjuangan bangsa Aceh bahkan meriam lada sicupa kenang-kenangan yang gejo oleh Turki Utsmaniyah hingga pintu itinan bandar tamang laju di langsung meriam lada di jumpa itinan dipegah sejarah yang kiban meriam lada di jumpa yang jadi waktu datang tamang lom kedih uba bilih lain kita kala itinan mutuli puikan le Belanda itu lih itinan selama 50 tahun kamu tamang udalam Aceh. Ya, anak ikan ijajah, kamu 50 tahun dah mahu dalam Aceh, tapi 17 kilometer persegi kamu jut mecok tanah bantah Aceh. 50 tahun negara, ini kan perkara yang tak ada dua buah keturunan lebih. Tapi itu mecok tanah kereo di mana 17 kilometer tegai. 50 tahun hana jauh, 17 kilometer. Ya, tapi kalau orang lagi yang ada berdiri kan lupa kan tapi waktu kau mesti tak temu perhatian lagi perhatian Belanda kan waktu kali di intan maklumat perang pada 26 Maret 1870 le
26 Maret. Ya, waktu haji talu pun ibu kat dicok katanya dijok dalam Indonesia gede. Seperti haji, katanya yang pun nanggro, waktu haji talu dicok nanggronya dijok ke orang pun nanggro kan dijok ke Indonesia. Sebabnya ke waktu 26 Maret yang katanya haji tak pakai demo di sinan di Kerkhof yang bak kuburan Belanda. Yang jadi perkara-perkara lagi yang nilai untuk jenjang cerita pegar. Yang menyenau na orang pegahan ajak ke perlu haju kuburan-kuburan Belanda. Yang kena cerita ancam ji. Yang menyahana ini bayi oleh Belanda, dibayi oleh NGO yang untuk pegar kuburan-kuburan Belanda pada 2000-2000 yang mati digagangan gepoh le orang cik orang ro le nenek moyang ro ni kan. Yang an nenek moyang dia moyang poh kapi-kapi yang memandu. Tapi orangnya, ini kalau kuburan ini kiban laga jaga. Sedangkan kuburan pahlawan ini dia, mantapohnya, mantapoh Aceh, hanam ho, hanam upat tapat li. Lahana yang tapat li, so mafisa yang bacu-bacu di sini. Ya, tapi hanam li dia yang kenyang yang pegadah sejarah. Dengan gadah sejarah, aku yang gadah identiti dia orang rumpa. Yang. Jadi yang perkara-perkara lagi yang kedua yang jeda pegar orang yang tapak hubungan kita nyo ulo pikir orangnya tapak lompi han lontan lontan mang pak kantor PBB dan lompi pikir orang yang wate lontan mang lang kantor PBB yang perkara yang ubud hana masalah tapi kan mesti hana tak jiru paji itinan mamandu duta duta mantap bodohnya na itinan mungkin nanti kalian gambar-gambar nak lontan mang dalam room tunggu syeki orang yang lompi na Iran, na Irak di sini, na African Union, Amerika ke dro, na itu kan dumpe na itu kan. Jadi waktu itu pegah habanya didengar le urung mamandu mata bodohnya, ni dicok lewanya, di pe banang banang gro dro waji. Yang ke delegasi delegasi mata bodohnya aja kena dicok ni pegah banang gro waji pe terjadi termasuk Indonesia tepatnya ke Indonesia di sini. Gedhat di bela draw ji. Seperti ji menya katanya eh tak pubul lagi nyo tajak pakan tu PBB kelun ja urang-urang lain berangkat sawa ji. Katanya ji tajak pakan tu PBB yang urang draw ni nemak bendera inang draw ti nan pegah merdeka yang hai ji cukai bu insya mo pacut. Sebab sebab kai tu pe na urang bela di luar nang draw ti nawa. Yang mau wate kejadian ni simpang kakak kejadian mana bohanan. Sebab je lagi kan karena urang ilo anak roh ana tau bela itu no. Indonesia IPK ubut aju apa yang galak aji. Apa ana tau pegah apa bangsa-bangsa dunia itu no. Sebabnya ke urang nyon kalian Papua itu je mau perang lagi kan. Anak ada makul di pegah teroris karena awaknya ramai orang di luar yang pegah diplomasi yang bela awaknya di pegah bapak forum Indonesia lah kamu kan teroris awak kamu nak hak untuk muprang yang kedanya wajib tak muprang sih untuk tak bela draw dah hana salah dari hukum internasional. Yang kelebihan baca dari rekan-rekan. Okey, God, terima kasih. Sungguh luar biasa. Syukur ke Allah. Selawat ke Rasulullah. Lon cukup bangga na dari kalangan gedayo Tengku Fajri yang memang getim ja ngan dana dan pribadi draw ge wate tak kira hana guna na nanggru wes kanar muda 5 juta penduduk na peng lambeng tuwi na mung nanggru ara pada gedayo tapi wate geja Tengku Fajri meteng bayang ti draw ge tidak warga sekarang. Masa pakai watai dia. Perdit. Biar kita tengok yang mereka. Cukup jai. Ini depa kan. Watai tak merumpuk dengan duta-duta dunia kan. Yang you membajajah duta-dutanya. Nah yang perbelah M. Tak boleh you membajajah. Pertah ulang mata yang bapa cik yang berdepa bitan. Jadi. Itu je mai. Nah yang 16 miliar. You menjemnya. Ipa dia. Bapak kita tengok. Jadi mendinggi. Kita tengok. Nanti ingat. Turun-turun. Terus penat. Bak dia lawan, bak dia bak nasib dia waktu dia pelumah bak dunia internasional. Nyawa yang kena ceh bak mata dunia. Okey, berhubung agama Allah karena dia tu jadi lebih dan kurang lun lagi yang maaf. Menyena lun pegahabar sakit hati orang orang ni. Lun lagi yang maaf tiga tu. Jadi tak pulang mi ke agama Allah. Silakan bang agama Allah Tengku Fadlun Duta Ambasador Aceh urung terpercaya
oleh almarhum Hasan Muhammad Idiro nyopat na dengku fajri kruang di atas na watai untuk gemahabah karena yang kasih sewa ata di Philadelphia baru. Kepada dengku agam watai ada tempat kamu persilakan. Terima kasih. Yud Kusman, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur ke Allah. Selawat ke Nabi. Melempuh banyak mukadimah. Doa ke para syuhada. Umutumai pahala syahid, pahala syurga. Tiga sapo gedanyo dah ucapkan hadiah Al-Fatihah kepada cuhada gedanya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahmat, amin ya Rahim. Yang ulun pemulia gore gedanya di sino selaku pahlawan revolusi artinya sesuatu kejadian di muka bumonyo hanya tak kontrol artinya orangnya di tengah revolusi di Aceh. Alhamdulillah tahniah congratulations ke polisi tirs ngemelasa Belanda tahniah bahasa Melayu congratulations bahasa Inggris selamat ke drone tunggu fajri bedu pejero gaki bakne pejak misi mulia adenan pribadi, adenan SNF, dan adenan bangsa Aceh, dan adenan perjuangan. Mudah-mudahan biji kepelajaran bagi kamu memandum, sekalipun kamu aja bantu doa, atau aja bantu bukan spirit, semangat. Tetapi, walaupun ramai ada jaganan yang dia bergabar, mewakili Aceh tetap hero. Lagi drone uronyo presiden Aceh lah, mewakili bangsa dan negara Aceh. Mudah-mudahan na hikmah Allah di sebaliknya dan na rahasia Allah yang hanya ada di belom sehingga berangkat pupu yang dapat ganyo hana jadi se daripada hikmah dan hidayah Allah. Mudah-mudahan betul hidayah Allah ke bangsa Aceh yang lain yang galom sadar yang galom gede soro yang manteng gemedoda gemelale dengan darah dan jawang bangsa Aceh di Aceh bahak hidunyo na sebahagian kan mandum tingah lalu ke tingah nyekan wali gabai hati asli ke hanali kepake islah jahkan hana kepake hati nurani akiji gabai gabainya nartiji hana rasali seakan-akan Acehnya ada bangsa belah di laut, iganya hawa ge, dari Ubud sampai Tuha, buji kelamin bangsa belah di laut. Jadi pakan dapegah secara vulgar lagi jo. Karenanya bagian daripada sebahagian daripada perjuangan, karena untuk tapi ingat bangsa tu yang kalalo, yang kagabai, yang kalale, karena orangnya laki mah beraya, hana maksud membacupi ilun lu komplain kebebasan orang di pegahabah pekebah TikTok, pekebah media lain. Karena lungkala nuronyo bagian daripada strategi penjajah yang uronyo yang cukup viral tentang perjuangan bangsa Aceh yang diwakili oleh Tunku Fajri seakan-akan hanayum bak yang pegah roh gepi Tunku Hidayah atau ken Tunku Hidayah adenan abia ken abia longkalan orangnya keli keperupa Aceh yang gak keperupa pakiban rukun sembayang pakiban yang butuh hidayah sembayang pakibannya pakiban ini padanya pendidikan didaya pakan gak pegah keno mungkinnya pita yang hanya datang hak orang tetapi menya secara implisit atau secara analisis politik long pribadi long anggapnya bagian daripada gerakan penjajah untuk dipetul perjuangan melalui TikTok yang dingui urung-urung Aceh seakan-akan persoalan di Acehnya hanya bertepat atau persiju darah baru, persiju lintu baru, persiju dayah baru, persiju rumah baru nyan urungnya yang dipegah ditunggu padahal tempatnya di dayah ini atau tempatnya di menasah ini atau tempatnya di masjid ini
Bahkan mbak dia mbak media tetok kagak depannya, tapi nyatanya hanya tak saham. Perlu tak hormati dan tak hargai. Tetapi cukup tak sedih dan tak sayang. Di sebalik dari kekejaman penjajah, di sebalik dari kezaliman penjajah, di sebalik dari bangsa yang murkanya yang kadi rampok Aceh, sehingga ketanya kamu tempan yang dan kagak sintih mateng ya perlu patanya ni tino. Padahal harus gunakan medianya untuk karena tanya halal itu mau perang ngembudi, ketanya hal ini karena mau perang secara frontal. Ketanya kadi pegat sabo bangsa yang hina di dalam bukti rumah rot, amri gunakan medianya untuk disiarkan perjuangan supaya apa kan? Kepentingan nasional Aceh lebih penting daripada kepentingan pribadi. Karena kepentingan nasional Aceh untuk menyelamatkan kepentingan pribadi. Nyona lauta-uta yang berharga abia-abia orang tersebut. Putih apa lupa orangnya Wahabi. Tak lupa ada Muhammadiyah, lupa Muhammad Ismail, tak lupa Sunni. Wati Nabi kajilah bahwa Islamnya saboh. Ketika Abi Ummu Nabi, wafat Nabi, pecahlah Islamnya. Yang penting kan orangnya yang tak lupa adalah sunnah Rasul, Quran, hadis, ijma ulama yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Karenanya menemat bagi mamadum dan dasar Islam. Jadi pakai nurunyo kada pegah si pulan Wahabi hana butui sinyo hana butui tiji hana butui kakeli pokok pemikiran yang urunyo yang jelas-jelas nanggero ada dirupah urang dipoh akidah digantoh dengan sekularisme laki mah pun namo pun sekularisme. Solu sekularisme adalah saboh nanggero yang dipisahkan agama dengan nanggero saboh pemerintahan yang dipisah antara pemerintah dengan agama. Nyona ne pahami ronyo. Maka nurunya anak soal di pendapat datanya. Sementara datanya diinjak-injak marwah dan martabat peradaban Islam Aceh di Aceh dan di gila-gila di bangsa murkanya. Belum kira menyena sebahagian tungku-tungku ataupun kentungku ataupun urang biasa. Dia pendapat yang kan persoalan Aceh yang urunya tengah menderita bangsa Aceh yang bagian daripada strategi penjajah. Lebih kurang nolak kemah dan sigatru. Tahniah, congratulations dan kefelicitir. Ketungku Fajri, semoga mudah-mudahan Rona bupa yang umum baik tupeh jaro gaki tetap semangat dan istiqomah. Karena kepribadian si Roro urang dalam diberjuang adalah menemat jihad karena istiqomah. Ketika pejuangnya hana istiqomah, hancurlah perjuangannya. Yang lagi kejadian di Helsinki. Gara-gara urang limang roh hana istiqomahnya, hancurlah bangsa Aceh. Sehingga uronyo kamarajalela, urung-urung yang hanat itu soroi sehingga kamaraja lela di mudoda atuh darah ru di bangsa Aceh sehingga darah bangsa Aceh di awang bangsa Aceh kaji ke alat komersial politik bangsa-bangsa yang murkanya. Baik kurung lelah kemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juruh, waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Luar biasa yang kepesampo oleh Tengku Agam hana pesan-pesan dah dengar dan Tengku Agam pi semakin semangat dah hana pesan-pesan ji kepesampo bagi dia kepesadar kita yang sampo dah tu sawadro tu nyawa ke bagian daripada ilmu yang kepegah oleh Hasan Muhammad Idro Allah yarham bu ilmu yang peturi Idro yang kenyo ilmu yang peduli itu cuma tunggu agam hana pegang mungkin kita orang kampung yang ke ilmu yang peduli itu yang kenyo peduli itu nyo buta peduli itu oleh kita nyo golong gak daduri okay dia tu nak tunggu fajri kiban tak buka sesi dialog ataupun antara dulu dengan tunggu agam atau tak buka sesi tanya jawab kiban yang ke antara tunggu fajri dengan tunggu agam. Ya, kami, yuk kita yang ke. Lo ada masalah, mana apa je, Bu Yo. Menaul dengan sesi isu jawab lebih gaji lo, Bang Fadlon jika jawab jawatan, terima kasih si Bang Fadlon ke doa dari orang-orang rawan yang memandu pimpinan. Mudah-mudahan nyawa kan yang pun dan ketinggalan kita nyawa datang dalam kata PBB nyawa. Mudah-mudahan nyawa yang pun dan tapi bila datang mengelom tanpa kita nyawa merdeka ada. Jadi terima kasih Bang Fadlon dan rakan-rakan lain madu. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Amnya ka merdeka andre Bang Fadli kata kirim duta kanan. Hanali pe haja presiden ke ya. Nya ka duta andre wakil negara waju du inan yuna kan kan tu waju jinan tu. Ya ban. Ki ban nunggu Fadlon jin tanggapi wujud. Silakan kami. Hai alhamdulillah jero yang ke maksud lidro ke Tengku Fajri
Ya kan bagian daripada warning seperti itu. Warningnya peringat. Peringat dalam kata positif dan peringat dalam kata negatif. Jadi warningan harus tak manai mamadu moronyo di urang Aceh. Harus tak bega sabo interpretasi arti ji uronyo dari pane ketanyo put ho taja ketanyo dan pe akan tapiki le ketanyo. Jadi long kira pengalaman-pengalaman urang yang di luar, urang yang di dalam nyo beuna sabo sinergi pita sih. Jadi berseragam, bermajamah nya kendro paduka yang mulia. Karena jamaahnya penting. Persih lagi ronikun tungku beo host menyetapat sapat menyampu hubi bau dah berken dah bergajah baik-baik peluang kan maknanya menganti on on apa ke nanti on pore pani dia tapo kerja metapo jamo pihak hana kenang kan long kira uronyo mamadum ketanyo bangsa Aceh bersadar tepi karena nyo kan termasuk perjuangan yang perjuangannya adalah farduin tak ulang-ulang. Jadi lagi tak pegat sembahyang. Ketika ada yang ada sembahyang, berarti nyan kadosa deh, karena nyan perintah. Menansi perjuangan di Acehnya. Fun luar biasa perjuangan di Acehnya. Artiji, tamu doa mateng kena pahala. Bek sempat benau-benau laki ama. Urang pakan hanai pegat perjuangan. Seakan-akan diartikan perjuangannya hana pahala. Nyan salah. Lebih raih pahala perjuangan daripada pegat mulut. Mulut mungkin sunat, hana wajib ya. Tapi uronyo tak upe ke di Malaya isi lumo wapluboh rubah-rubah lumo. Ong tak akakannya na pahala di sini. Betul, sopegah na pahala pasti na. Begitu tak pakat untuk perjuangan, musuh-suruh dia juga berubah lumo, mekameng hanya hana rubah kadang. Pakannya terjadi. Di sini perlu getanya evaluasi, perlu introspeksi dan konsolidasi sehingga aksi-aksi pegat mulutnya berlagi semangat pegat mulut, berlebih lom dajit. Semangat perjuangan daripada semangat pegat mulut. Karena bukti dia kalian di lapangan. Nah, migran-migran Aceh, hai perantau lah, minta ke migran macamnya indah kan. Jadi migran-migran Aceh atau perantau-perantau urang Aceh yang kajah merantau Umalaya, waktu ke pegat mulut 20 buah lu mau rubah. Waktu dah pegat perjuangan, bele lu mau kadang bertiku kena rubah. Nyot sedih dia kalian menang. Mampu tak bersalah kan bersalah, nyot kan introspeksi. Introspeksi yang penting di dalam kehidupan supaya tidak ada pembanding. Jadi maka sejarah di dalam perjuangan adalah bagian daripada modal perjuangan. Maka ikut dengan bahasa indah ji, the history that is the capital of the our struggle. Artinya sejarahnya menjadi modal perjuangan. Ketika sejarah kata cerita berarti na perbandinginan antara jamun berujih berjuangan uronyo. Pakon uronyo mamadum urang seakan-akan kaji kurang Indonesia di Acehnya. Begitu na pilkada Sipahi, begitu na pilkada Yahudian, kau mamadum gede seakan-akan perjuangan hanya dicerita perjuangan. Kamu kara-kara ya kenan ba TPS kan tempat pemuatan suara, bangga lom. Oh, na yang sura lom. Na yang melimut-limut dengan bendera agam lom. Padahal purusan bendera agam ba pilkada. Purusan bendera agam ba pilih pilek. Purusan bendera Aceh ngan acara Sipahinya. Nyo hana so li cegah tanya pakan kalau ge lu mo lam luah belang kamu rurun lagi botrun lam ye kamu rurun hana si lo kontrol. Jadi kontrol atau hana kontrolnya bak drawa tu. Maka uronyo kemerdekaan bangsa Aceh tergantung bak bangsa Aceh hana tergantung IPBB. IPBB yang tempat organisasi diterima inspirasi dan aspirasi keluh dan kesah sabo bangsa yang tak pegah di sinan menjadi output dan input di dalam kondisi sebagai warga negara internasional. Karena Acehnya adalah bagian daripada warga negara internasional. Sehingga bangsa Acehnya beli semiki bankan apiasan Cina di Tia Bui kata rahung balopuhan apa juga bui ka mubaya bui tangkamangan gede. Menan ke cara-cara strategi penjajah yang dipurung bangsa Aceh sehingga bangsa Aceh uronyo gara-gara nalami yang pungo ke pangkat Jawa uronyo urang Aceh anak gede toro gede. Lebih kurung dulu kema. Assalamualaikum. Jeroh, waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Tengku Agam nyepat na ayahanda Nusantara. Ayahanda na rencana nenek tumayang batungku Agam jut batungku Fajri jut. Silakan nemu kami ayahanda. Assalamualaikum yang mulia rantun. Mandum.
cuman long untuk bertanya mana sebab long sependapat apa yang disampaikan oleh Tengku Fajri atau pi Tengku Agam. Menurut long kata cocoknya memang cara-cara ya ya rah uleh-uleh yang anak gelenya memang menang cara di. Cuma long ada cara dengan bahasa sekolah hanya. Cuma long tambah bacutnya untuk Tengku Agam. Bajet nak susun ju. InsyaAllah kadang melonggalannya ujung tahun kaji Aceh Merdeka. Halnya kibat cara taruah ile inan kebangsa kedanya bajet modal usaha menang lah. Pupuk yang nak di luar negara dan menang tengku. Jadi undang-undang so tentera di Aceh, so mentro, so je bagian jaga-jaga mandum lah. Pokok je bukunya ni cetak ju. Yang daripada long yang mulia tulak dan doa tu long harap mumpu yang long maksudnya Jero tulak ganto nyepat na bang nak tiga ke jawab kan dan di temeng istirahat sihat Tengku Agam relax pikiran ke kan. Okey, Bang Alim putra na nak tayang silakan Bang Alim mik dan wate ke lo na yang mulia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi mana baca abu kan? Jadi lu nak tanya Tengku Fajri nyan kan nyan biaya gejak gede. Sementara jino ronyo tanya rame-rame tu. Kemudian rame-rame untuk tak pejuang ronyo. Cuman kan nah rakan-rakan tanya man hanjit tak misal dan nak baca siapa nyan tak tujuk kat nyan ambil sampai kat nyan merah-merah lagi mana. Abu. Halo. Nah, lon dengar. Okey, yeah. Siap. Nah, lanjut dulu. Jawab dulu. Nah, ni babu tanya. Bang Ko jadi pun tanya teman. Badron Abu. Ini pendapat. Oh, nyam Badron yang tanya Abu. Nyam pengen jawab Badron ni. Ayah anda. Jadi gula maju kedua tu bau kan nyampe ni tayang lewat long kan jawab ayah anda yang mulia ni jawab tiga bupah ayu ni jawab ya jadi jino bab dana kan sama-sama ayu tas miki tadi em rok ikut ke bancara siapa-siapa pu yang boleh kan ke bancara ini tak pakai rok ikut menan tengku bab guno nan mujika ero nabu guno kamnan. Ya, betul. Haji long tua tiga tu, ke mana? Betul. Ada likau juga tak pegawa. Yang kenyan, hai long, baik long bantu si lagi mana? Boleh nak mampu. Ya. Salah. Betul yang tengku. Jadi, apa mana? Kena kena gerah ke? Kena makan minum ke mana? Ada pegawa si mampu lah nyaw berlaku nak lagi berukan, ke mana? Ya. Betul. Kalau ramai nyok kan kabuh tu balu kan kabuh tu jadi baca tapo. RM2 lah cok lah bapi ni kan. Jadi orang nak 50 tan padu keuntungan kan. Mana boleh dapat 5 juta euro. Betul. Sebab kan tanya ada yang untuk tak bantu untuk nenggeronyo. Nanti nak risik ju. Jadi risiknya dia tak bentangkan ju. Anam som-som. Ayah anda tu kira nyan ke pedalaman metode ji na bak gedayo memandu dan metode nyan na bak lun dan metode nyan pi hana gepake liur yang kau likut dan tayo hana wajar tanggung metode menan na cara do dayo insyaallah akan ge pelemah lepo tu dengan cara yang good lah baik malay atuh ke ya. Sedih dah pegah. Sebab Jawa capi yang itim sapak peng kirim kampungnya je kan. Sebab orang roh tu. Mereka payung kejap luar negara kan. Musa pakai watak. Himalaya kendi turun kaya Aceh tu. Jawa capi kan getim urus segala surat kah.
puo kampung. Nyu cara lu geba derita bangka gedayo. Mupluh ribe anyi jipo hulung. Hana gedepe mengsapa pi, hana mengedepe telefon pi, hana mengedepe ucap mengsapa pi. Gad ge putungang tungang ro. Nebah nan Aceh gede ben pake nan Aceh hai hai piraun pali. Bah deh nan Aceh be boleh nan Aceh. Kandit urang dayo adu mino. Dai nang ro pi kandit. Eh ibantu. Iam en ibai nang ibanu tiap minggu luar nang rawa. Na apa yang icau? Nyo bangsa dengyo, ya ba derita dengyo. Mukloh tahun dijajah le Jawa tan tingat nung. Nyan hari dapat terang wa belau tak bangsa dengyo reo. Kesadaran nasionalisme Aceh hari dapat puau. Baik lale ngembung ro masing-masing. Nyan hari dapat terang. Laki mah gay mosi lu belang kurang lu pulang ming ke nugagam tunggu acem punan jana pegaba mahal lu payu bulan tayang dikret dua tunggu acem buka ming ikut rimang nanti jadi kalian lu di mah menukun. Dia ke putrang di sini sebab badunya kali ke putrang di gure ketanyo tunggu pajeri secara pribadi kerja ke di uronyo kagubi bukti kagubedali dari Allah bahwasanya sesuai dengan janji roh dalam Al-Quran apabila diangkat derajat manusia maka hana so'i penghina dan sebaliknya apabila Allah kepina hana so'i pemulia jadi lagi nyangka. Walaupun bagaimana yang dukun di dalam nangro berakon bahwa perjuangannya anali dipegah kadame dengan perdamaian kalih co damai ternyata ka muncul tiba-tiba nyo di sini katakit oleh ubina bangsa-bangsa penjajah katakit oleh lagi. Ya, sehingga di dalam nangro api yang man-man partai-partai lokal dum yang berpesta pora dengan mentumai kursi nyo katengam lagi ada pelin banyak. Yang ban dan kadi semangat bangsa Aceh kelai dengan tiba-tiba kamu muncul berita gembira nyohang hae dah kaji lagi dah nyoh luar biasa jadi harapan dah nyoh bak bangsa ada kepada ulang-ulang yang berkon ke KB perjuangan dajit beli ke pegawai beli ke pegawai perjuangan eh. Karena adanya memandum melalui usaha menurut kalon harus na usaha jadi menyekanyakin insyaallah menyekanyakin yakin dayo akan diploma sabo-sabo bangsa han akan berubah apabila bangsanya sendiri hana itim berusaha untuk merubah nasib jadi lu rasa adanya memandum
sesuai dengan janji pada. Jadi ono mendeng yang dapat lun bersampo dan tanyo ronyo kana sama-sama saban tajan tungku pajeri di sini. Jadi di lun ku kena tayang baca tungku pajeri. Lama te lun pua dana yang jaganan pua dana dari organisasi atau dana pribadi atau nak dikirim peng di dalam negeri yo jaro nang jiba perjuangan kenan jaro nang jiba ba PBB kenan nak yo peng dalam negeri nyo lungkun dayang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang kementeng terima kasih. Jeroh susah bangsa kita akan teruk adab cara ikomal paya terpurno tiap urus tiap mana walaupun kali itu baru melain kan tetap nak ubah ubah jeroh Tengku Fajri beli lonjok ke Tengku Falun lonjok ke Tengku Fajri leh Tengku Fajri nya di hadapan bangsa Aceh di hadapan tertutup 77 roh bangsa ajen tolong share secara video pe mamadum be singa sabo roi pindah le gengke nyot tayang ba roh langsung sini jawab ziat lillahi taala ta tunggu acim bega ni jawab ziat bang berjadi di ke anak yatim yang padu mimiu yang yang dengan ingi yang roh anak bega ba ni jawab tiga bang berjadi belum pulang mi ke roh nah. Jadi dengan kubio dan kala yang terbang nasi, pemuda ini, lon kalun pubut karuh dalam perjuangannya dari umur lon 8 tahun di kurang tahun, yang tampo orangnya, hana di hana puyo puyo, yang lagi kita ada baju bu lah, bu bit dengan ia bit, jadi kita ada hatta se dari perjuangan hana jele, sebab buah kaje ke darah kapah dia. Ya, jadi hal-hal yang rasa itu tak ingat ya, apakah dalam perjuangan kiban bangsa kita yang di Nanggrau. Yang kadang-kadang terfikir lagi kan. Jadi lagi kita dapat jubu lah bukan apa-apa. Yang dapat jubu nak menansit perjuangan. Jadi abu lon yang lebih-lebih dilai karuh dalam perjuangan kita dari awal ikan. Habis ke pegah. Wate kapu buat perjuangan ke kan? Kapike kerbun. Baik kapike laba. Menya kapike laba. Hanje kapu buat perjuangan. Hana ikhlas kapu buat perjuangan. Nyo dah pike kapu buat perjuangan. Tak pike benar laba. Benda pangkat. Atau berangkat apa-apa lain. Yang tanpa orangnya mentidra api orang yang dengar yang memandung baca orang-orang ni. Ni pegah perkara perjuangan. Ni pupu buat perjuangan. Menya niat fikir laba han ikhlas de pupu buat han jin de pupu buat jadi fikir kerben elon han alo minta siapa laba dalam perjuangannya lagi elon bukan mano tabak elon kan han jin don seli dalam perjuangan tebak kaje ke darah gapa jadi ti elon pupu buat elon han alon harap peng dari orang lain mesina pi karena Allah elon bukan ikhlas karena Allah ubena mampu lonja ubena jet lumpubut maka ubenan ke akan lumpubut yang tapi itu bepeng juta-juta 10 juta dari awaken ja banyak NPO ke dehu Prancis masa bohnya hana lola kepeng ba urang mesti lumudah ki bancara sebab lumpubut ikhlas tapi ke pengahli abulun ka pubu perjuangan ka pikir ke kerben baik ka pikir ke laba ya lain tinggal wate kali kemerdekaan Nanggrau kadang tajak lagi kan dia dibayi oleh Nanggrau tapi orangnya tengku-tengku berdua benda depa yang buat perjuangan di dalam Nanggrau dan di luar Nanggrau kero orang-orang yang hana peng orang-orang kaya aja hana ibu rumah leh apa katro pro yang lakem ah yang pada pintu nah orang yang apakah kalau yang kengkeng tempat lungkeng lagi oh yang lungkeng dan orang di luar Nanggrau hana tempu buat perjuangan tu katruk leh tu buat lun pun tunggu pasir bukan yang kengkeng dengan kamu kan jadi tiga tu lolang lun lumpu buat dengan pengro dengan ikhlas karena Allah hana lun harap bak orang lain
mezipadi. Jadi sabak ingat Abu Ulun Begah kapike ke kerben kan kapike ke laba menya kajak bubut perjuangan nanti pete lu Begah perkara puno urang ron ngam tapak pe lu kira lun hana hana payah lun mungkin mayolun jak lagian kali lun kubah peng nyon tu tonu ke nyon ti no pare lun kubah bacut-bacut jadi lebih kat acok pengen tapi ke perkara lain kiban bujet apa bedah bangsa untuk ke perjuangan royo tapa menya lonjak tiap-tiap tahun lonjak bakat tu BBB nyo mesti rabaga halian menya di nanggrau hana ada pubu tapi hana ada pelumah apa bangsa dunia yang bawa ke mereka sia-sia menteng lunjak kena obatkan tu PBB. Hana guna. Tapi menya katanya, eh tak apa bedah bangsa. Eh tak apa semangat bangsa untuk tak bedah kelahi. Nyan lebih dari apa yang orang-orang sifikir perkara-perkara belanja. Kira. Yang ke yang lebih penting. Jadi yang ke terima nasih perikatan ke orang-orang yang mampu. Kira lagi yang mampu lebih kurang dalam KMA. Dengku bio terima kasih perikatan. Siat-siat nyepat na Piramli GM menghutak mesin tak guna temayang gunakan lomputan karena bangga eh geba tali yang menjuruan dengan pegawai panenya betul kan etika kan laki maah tengku Piramli silakan ini pegawai Abu gagat terima kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih maaf nona jaringan lun memang hana stabil dan don ka paduga lo irungnya mungkin tengku padu hidup ke paduga komunikasi. Jadi terima kasih tempat dawate lebih ke kelentuan terima kasih dan semangat tu tengku Fajri supaya jeroh BDP sabar-sabar selamat sabil lindungan Allah Subhanahu Wa Taala atu perjuangan kata yang sabo energi sabo vitamin kepada kamu yang dalam nangro. Jadi lontuan siro anumanya yang menteng Bruno dan belajar dalam halnya sangat respek atau usaha-usaha gore-gore dan rekan-rekan ini di luar nanggro khusus di ASN, NF dan lain-lain. Cuman inan lu bak bidato mungkin hana bela video Tengku Fajri yang nalo tentang memastikan bak nanggro PBB, bak nanggro luar dan juga PBB khusus di tentang keaslian bangsa Aceh, budaya dan juga hal-hal eksploitasi tentang hasil bumi gedenyo yang na di Aceh. Cuma masukinan hana penegasan bacutnyo sebagai advice bacut ke Tengku Fajri ke Masulun Sanggah hadupir Masulun Tuan untuk melakukan protes ke kata Tengku Fajri dan luar lebih senior pada lung. Hanya tak presur dalam sebuah item itu tentang high genocide atau tentang pembandaian yang terjadi di Aceh yang tentang presur tentang tarahkan poin-poin bak pelanggaran HAMJI selain yang lain-lain eksploitasi hasil bumi dan tentang yang lain-lain poin karena pegangnya keterwakili mandum bak poin-poin lalu mungkin bak adanya mungkin hana penekanan baca presur ke atau sosialisasi kepada PBB yang terjadi terhadap banyak yang hana dilakukan pelaksanaan hukum terhadap orang-orang yang melakukan yang dari tahun 76 sampai 2000 atau 2000 yang masuk tuan supayanya tidak lanjut be non judicial lagi baru rumah gedung dan simpang gaka dan lele arkundo dan lain-lain yang hana terpublik secara internasional maupun nasional. Terima kasih atas jawaban Tengku Fajri. Jadi yang kalau nak pegah habar lega mandang na tiga tu. Yang wate ada pegah habar kenan payah ta daftar ile si uro si kalau nak pegah habar payah ta daftar. Jadi kalau nak pegah habar urang ni wate lu pegah habar pun lega dia tham le ti pai dinan. Yang ya tham yang pi puno lagi ke pegah le tengku bio tinuk bintang Kopassus Paulus Panjaitan anu di
so sanung di panjaitan na ijak kena uke apa kah hibi apa kamu tapi wate katin le di joji taba taba penan ketua forumnya kamu duri ngan ngan rakan kedai dari Papua ijo di sit cuma ni Indonesia benge tepu sebab ijo kedai katin le halian acara abi jadi awaknya hanji bantah hanji di intervensi jadi dalam dua ke pidato yang lumpegahnya lumpegah khusus mantang perkara merdeka kan gerayo hanalo hanar pegah perkara HAM akan dapegah tapi gelom dapegah sebab gedanya awak na wate 2 minit di bi leh minit paling trip nyan wate abeh leh minit nyan dikoh laju langtung di betup di tomi anje leh dapegah apa sebab nyan ngken kala wate pidato yang kepunan lum baca pegah-pegah sebab wate karabi nyan jadi lum pikir sebab menya dapegah perkara merdeka kiban je tapi yakin bangsa-bangsa dunia untuk terpegah kena perkara merdeka nyan perkara HAM perkara dumpe nyan kana di dalamnya tuntas memendum tapi menyata pegah perkara HAM berarti ditanya hana tamu sekat perkara-perkara merdeka sebab yang ke wadah pegah perkara merdeka berarti kali na di tanah memendum dan menyacam tamu sekat perkara HAM berarti perkara merdeka hana di tanah. Ya, jadi tepatnya ke belum pegang lagi. Tepat wate kadang Cik Hana Sip ibi ke kedanya. Yang ke kedanya mantang. Wate Indonesia pegang apa api lagi kan Cik. Mereka kedanya ibi lay manet. Indonesia api dibi lay manet Cik. Jadi di sini penan level kedanya dengan Indonesia yang tepat. Jadi tepatnya ke Hana belum pegang perkara HAM mandua buah pitutu. Lagi kan dengkung tua. Baik. Walaupun gat level detik dan kuasa baca tentang bah clear juga bah clear okay, baca kalau bisa dalam bahasa Jawa bah sebab yeah, ramai kawan-kawan dari Bengkulu ini yang banyak sampai ada yang konten bahasa Melayu bahasa Jawa bah. Bahasa Indonesia bahasa Indonesia kita lepan bahasa kita lepan cuba kita lepan nampung dong. Anak tong kabur Jawa apa? Antong kabur masa Hilal Mok tadi soal jika ditanya orang kenapa Tengku Pajeri datang ke PBB jawab bahwa membawa nasib bangsa Aceh telah dijajah dan dirobek harga dirinya selama 78 tahun sama Indonesia. Sekian Tengku Piramdi, silakan. Okey, terima kasih. Tengku Pajeri bacut untuk level detik bah konkret bacut kan jadi biar penasaran lu karena hanya kesempatan yang bak lu tuang karena antong lu komunikasi bak Ron bak tu kagang kabar dengar lu mungkin kabar Komal masuk lu tuan nyau penasaran mendang tapi lu mungkin hantar ilmi tak presur secara internasional tentang pelanggaran HAM tapi jenis syaratnya akan buktikan otentik lelah le titik dan le wilayah yang tidak di blow up tapi dieksekusi tentang pertanggungjawabannya nyana ke sabu poin untuk presur katanya terhadap tanggungjawab yang terhadap korban-korban yang dari tahun 76 sampai 2000 yang tunggu baca dia masuk dunia itu mungkin na sesi lain tapi na time yang uke yang nawate tanpa pada uroyo dong akan melakukan klarifikasi artinya mbak beja PBB atau gimana nyampu na sabu poin tekanan atau gimana terima kasih. Silakan Tengku Pajeri. Jauh Tengku. Ya, jadi acara 2 minggu nyan, nyan nak tiwro nyan khusus pegah perkara HAM untuk pribumi. Jadi yang tiwro nyan katanya wate tapi dato di tian cita pegah perkara HAM. Jadi pupa yang dah pegah dorongnya atau berji wate lih tak pegah haba di tinan. Yang dua nyan belah reunun. Yang memandu men nanggro mantabornya nyan duta-duta duta-duta titik nanggrau untuk PBB. Jadi tajak dia diskusi dengan awaknya, tajak dia pegah bang dengan awaknya, dia pegah perkara HAM, dumpa perkara dia pegah. Dan lo nak lunjuk brosur-brosur lagi lo pegah penuh perkara perkara-perkaranya memedum perkara-perkara HAMnya. Jadi tapi hana tak pegah hatinan di kuno rame, tapi di likut ni banyak nak tak pegah diskusi-diskusi perkara-perkara HAM. Bahkan bahawa dia kamu na di interview le wartawan Kanada radio. Jenjak yang pegah si na si lu pegah perkara HAM lagian Tengku Ramli. Yang terakhir Tengku Hosbo terakhirnya abian kali bono na yuk ila ke taping lomba Indonesia bahasa Melayu buka. Jadi masuk lon tuan bacutu yang terakhir Tengku Pajeri ke. Adanya kan masuk lu menau.
Yang tak hanya sabo prototype, tak sabo sampel, satu sampel yang kita ambil, bukan yo lagi lo bahasa Melayu kan. Sabo prototype, sabo sampel, satu sampel yang diambil dalam kasus yang lagi rumah gedung sampai kunjungan awaknya kena waceh baru yang menurut lo secara pribadinya hum lah mungkin awak orang lebih senior pada lo tuan kan. Wahati lo tentang penganan non judicial kan. Jadi yang sabo satu prototype penanganannya cuma sampai non judicial, cuma sampai penanganan memberi beasiswa tapi hal-hal yang lain yang dituangkan dalam kunjungan presiden awan jak kena UAC. Maksudnya kan tidak sangat-sangat tidak apple to apple. Atuh korban kita yang ada di Aceh ini terhadap tanggung jawab mereka terhadap kita sebagai manusia yang beradab dan manusia yang berwibawa yang sudah kita bantu mereka dengan janji-janji mereka terhadap Aceh ini. Luar biasa pengorbanan kita. Nggak usah kita cerita. Kalau di petepak buku nggak sanggup, kalau ada akuntan pabrik, ada akuntan keuangan, nggak sanggup dihitung dengan pengorbanan kita. Makanya Tengku Fajri harapan kita ini sebagai obat sedikit kepada anak-anak yang sudah jadi korban dari orang tua dan baik anak pejuang maupun tidak anak pejuang. 1 minute lagi. Jadi lagi maaf karena JMP kapok. Ya, begitu. 20 detik itu. Tolong Tengku Fajri atanya. God, laki maaf, Syedaranun, lun sayang gerona, dan hari kata yang cik kurang lain. Pertanyaan Bang Halim dan Tengku Hashim serta ayahanda, tak pulang balik, Pak Tengku Fadlun. Tengku Fadlun, mentang? Mentang. Okey, God. Mik dan wataya gerona, siran tanggapi yang dipegah oleh Tengku P. Ramli Bunuh. Terima kasih. Lagi maaf Tengku P. Ramli karena diam kapole ya. Takut hana habis dia jawab menteri. Adana kala 20 minit benar ya. Terima kasih. Silakan Tengku Agam. God, alhamdulillah ku semangat hanya denama dari droga Tengku Fajri. Long kira yang ketanya le ayah Hashim yang ulung pemulia menancit Tengku P. Ramli. Nyo hanya denama menteri. Jadi di dalam perjuangannya, khususnya perjuangan Aceh Merdeka, hana pintu tebi jadi. Pintu tamang nah dalam perjuangan. Yang mesti dicamkan oleh bangsa Aceh, yang keturunan Aceh, yang berdua-dua bangsa Aceh. Hana pintu tebi, yang na pintu tamang. Yang kata mang Aceh Merdeka, hana tebi. Menancit jiwa dan semangat bangsa Aceh urojo adalah selaku pemilik nangro, urumpo nangro. Apa lah bahasa Melayu apa? Aduh. Bahasa Aceh je, bahasa Melayu je, bang. Oh, okey. Supaya lebih tanya mumpung, tu tak translate ke wayam ni, tanya lo. Gak. Kan apa? Maka kenapa salah lo bahasa, orang apa bahasa je? Bahasa Melayu je, bahasa Melayu, bang. Okey. Jadi, di dalam prinsip perjuangan Aceh, dan khusus bagi para pejuang Aceh, yang berketurunan Aceh, yang menghargai jiwa dan semangat serta konstitusi negara Aceh, tidak ada istilah keluar dari perjuangan, yang ada masuk. Itu satu komitmen. Begitu juga di dalam manajemen perjuangan. Manajemen perjuangan Aceh sifatnya berjamaah dan gotong royong sesuai keikhlasan bangsa itu sendiri. Artinya sesuai dengan keikhlasan bangsa Aceh. Apa yang dilakukan oleh Tengku Fajri sama juga seperti kawan-kawan yang lain yang melakukan perjuangan di luar. Tidak ada disediakan satu finansial yang berupa yayasan, yang berupa sponsor, yang berupa khusus. Tidak ada. Itu kerelaan. Maka yang dimaksud dengan perjuangan adalah rela berkorban jiwa dan raga serta nyawa sekalipun. Itu namanya perjuangan. Tapi beda dengan pecundang yang hari ini benar-benar yang tidak bermarwah, sifatnya oportunis, mencari kesempatan di atas penderitaan dan darah jawa masa Aceh yang hari ini menjadi simbol-simbol penjajah di Aceh seperti partai lokal, seperti partai nasional. Itu simbol-simbol penjajah yang memanfaatkan darah dan nyawa bangsa Aceh demi kepentingan empun perut. Jelas kan? Itu namanya pecundang.
perjuangan, rela berkorban sekalipun darah dan nyawanya. Tetapi di dalam modern, di dalam sistem globalization di abad ke-21 century hari ini, bangsa Aceh harus tahu bagaimana memanage perjuangan. Disebut manajemen perjuangan. Bukan secara sambilan, bukan secara acak-acakan, bukan secara bersandiwara. Tetapi benar-benar istiqomah. Okay, pumatimi, lehai. Allahu Akbar. Gak ada konsentrasi. Jadi dalam sistem perjuangan hari ini oleh bangsa Aceh sudah seharusnya merubah sistem manajemen perjuangan. Tidak lagi seperti apa yang dilakukan oleh para pihak yang hari ini telah berseberangan dengan perjuangan Aceh. Yang dulu namanya Perdana Menteri Aceh, Menteri Luar Negeri Aceh, Panglima Aceh, Panglima ini, Panglima itu, yang hari ini sudah menyeberang kepada pihak musuh. Hari ini adalah dengan cara-cara sebelumnya kita bisa buka supaya bangsa Aceh tahu. Itu semua cara-caranya sambilan. Kenapa dibilang sambilan? Karena tidak ada manajemen yang mengatur sistem perjuangan yang sifatnya full. Full perjuangan artinya di dalam satu hari ada 24 jam. Kita bagi 3. 8 jam istirahat, 8 jam bekerja untuk perjuangan, 8 jam social human being. Ini merupakan satu aturan di dalam manajemen perjuangan Aceh hari ini kita harus rubah. Bukan seperti dulu. Pada saat hari libur, bukan hari kerja, baru perjuangan. Ini sudah dilakukan para mantan-mantan perjuangan yang sudah menyeberang ke pihak penjajah Indonesia hari ini. Ini mesti kita buka biar masyarakat tahu. Harapan kita semua, baik Tunku Fajri di Amerika, baik saya di Eropa, siapapun bangsa Aceh, apalagi di dalam negeri dan di Tanah Rode. Artinya di dalam negara Aceh itu harus ada manajemen yang mengurus tentang perjuangan yang bukan sambilan, bukan acak-acakan, dan bukan sandiwara. Benar-benar istiqomah, benar-benar satu pikiran, satu jiwa untuk kepentingan agama, negara, dan bangsa Aceh. Ini mesti diluruskan. Kedua, pertanyaan yang ditanya oleh saudara kita Tunku P. Ramli menyangkut dengan hak asasi dan menyangkut dengan crime against humanity. Penindasan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, pelanggaran HAM berat atau penghilangan nyawa, perampokan dan pembunuhan dan penindasan yang dilakukan oleh penjajah di Aceh. Kenapa tidak diceritakan? Tapi sudah dijelaskan oleh Tunku Fajri bahwa ada satu hari di dalam 4 hari itu akan diceritakan tentang penindasan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang disebut dengan crime against humanity atau pelanggaran HAM berat yang pernah dilakukan oleh yang pernah diakui oleh Jokowi sebagai rejim Jokowi, sebagai pemerintah Jokowi. Dia mengaku atas nama Presiden Indonesia ada pemerintah atau rejim sebelumnya melakukan penindasan terhadap pelanggaran HAM berat, menghilangkan nyawa manusia, kalau di Aceh disebut genosida, cleaning etnis, pembunuhan bangsa Aceh secara sengaja yang dilakukan atas nama negara. Ini tidak bisa dibenarkan. Kenapa? Tidak pernah diselesaikan secara judicial, tetapi kenapa dilakukan non-judicial? Ini secara hukum SIPAI sendiri, secara hukum Indonesia sendiri sudah melanggar pasal 27 Undang-Undang Dasar 45 yang bunyinya kesetaraan hukum di mata hukum semuanya setara, tidak ada perbandingan. Kalau bahasa Inggris disebut equality before the law. Persamaan hukum dan hak itu tidak ada bedanya. Tetapi pada saat Jokowi menyatakan dan mengakui pelanggaran berat yang dilakukan oleh rejim sebelumnya yang dilakukan oleh Soeharto, 32 tahun membunuh orang Aceh melalui operasi Jaring Merah, operasi DOM, daerah operasi militer dan seterusnya. Ini ya, secara hukum Indonesia sendiri, Jokowi hanya 12 anggota yang menetapkan bahwa mengakui pelanggaran HAM berat di Aceh di 3 tempat. Kalau tidak salah saya, Simpang Kakak, Rumah Gedung, dan Kampung Gepuk. Kalau tidak salah. Jadi jumlah pelanggaran HAM yang diakui Jokowi ada 12 daerah di seluruh Indonesia yang dilakukan oleh rejim sebelumnya. Apakah Jokowi, cara dia mengakui tidak membawa ke jalur hukum yang disebut non-judisial, melanggar dengan pasal 27, sekalipun dia tidak mendapatkan persetujuan DPR. Hanya satu panitia yang jumlahnya 12 orang. Ini kalau orang biasa dia tidak tahu.
Padahal Jokowi sendiri itu sudah melanggar undang-undang. Karena dia tidak mendapatkan persetujuan dari DPR, hanya dilakukan oleh 12 anggotanya yang dibentuk oleh Presiden tanpa persetujuan DPR dan melanggar pasal 27 yang disebut equality before the law. Nah, ini mesti dimengerti orang-orang yang berpendidikan, karena memang di Aceh semuanya sudah lalai, sudah gabai, sudah menjadi robot penjajah. Akhirnya apa yang dilakukan hari ini? Berlomba-lomba untuk mendapatkan pangkat dan gaji dari penjajah, sehingga ingin mendapatkan kuasa dari penjajah untuk membantu penjajah dan menjajah bangsanya sendiri. Jadi kembali ke pertanyaan Tunku P. Ramli, kalau khususnya untuk menyelesaikan persoalan HAM, itu pelanggaran HAM berat ada di Geneva, khusus di Geneva, itu setiap tahun dilakukan pada bulan 3 dan bulan 4, itu khusus bukan di New York. New York itu pusat PBB. Sedangkan masalah HAM dilakukan di Geneva. Ini bisa diklarifikasi, karena memang itu kerja-kerja pejuang kita di baik pejuang Aceh, pejuang Papua, pejuang Maluku yang ingin merdeka, semuanya pusatnya ada di Geneva tentang HAM. Jadi kalau soal indigenous people yang dilakukan oleh Tunku Fajri, khusus menceritakan nasib bangsa asli, apa yang terjadi dan apa yang sedang terjadi di antara penindasan bangsa-bangsa asli di muka bumi. Menurut ini hemat saya. Jadi kembali, apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh orang Aceh setelah ada output dan input tentang sidang 15 hari atau 2 minggu tentang indigenous people? Output dan inputnya sangat besar. Kenapa? Karena kredibilitas Indonesia sebagai bangsa penjajah kita buka semua di tempat sidang, dimanapun sidang PBB dan dimanapun tempat bangsa-bangsa asli mengadu nasibnya yang sedang dijajah dan tertindas dan terzalimi oleh bangsa-bangsa penjajah. Maka orang Aceh hari ini mesti cerdas cara memahami sifatnya. Karena setiap pertemuan internasional akan membawa efek kepada negara penjajah. Minimal dia begitu dia minta utang pada IMF yang 57 negara itu, ada perhitungan dari negara yang memberi utang. Apakah utang itu diberikan untuk beli senjata membunuh orang Aceh, membunuh orang Papua, atau membunuh orang Maluku, atau yang ingin berjuang. Ini satu bukti nyata bahwa output itu sangat bagus dan inputnya sangat bagus. Jadi apakah dengan dana dia berutang akan menggali dan mengeksploitasi hasil bumi Aceh untuk kepentingannya atau demi kepentingan bangsa asli? Ini mungkin jauh sebelum ini banyak orang dan generasi muda tidak tahu. Maka setiap pertemuan internasional membawa kepentingan penting bagi bangsa asli dan bagi orang-orang yang berjuang demi kemerdekaan yang telah dirampas oleh penjajah. Demikian dulu. Lebih kurang saya minta maaf, bisa didiskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih Tunku Agam yang kanumpet sampoh. Terima kasih banyak Agam Adallah yang telah memberi ilmu, edukasi-edukasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat Aceh ke depan, yang supaya pada malam ini saya sendiri pun Bang baru paham ini Bang Fadlun. Jadi yang mana tempat pengadilan dan mengadili kejahatan perang, di mana tempat kita mewakili sebagai sebuah daerah. Jadi beda-beda tempatnya Bang ya, nggak sama ya. Jadi beras nggak bisa dimasak di situ, blukat pun nggak bisa dimasak di situ ya. Jadi berpisah ya, beda-beda tempatnya. Baik, Bang P. Ramli, silakan lanjut yang tadi, silakan. Ya. Oh, izin saya tambah sedikit, ada kekurangan sedikit aja ya, one second please. Oke. Okay. Jadi alright. Khusus di kalau di PBB, kalau lembaga-lembaga PBB atau badan-badan PBB yang ada di dunia, khususnya misalnya masalah International Court Justice tentang perdebatan persengketaan antara bangsa-bangsa, baik menyelesaikan perkara kemerdekaan ataupun soal peperangan, itu ada mahkamah tingginya di Den Haag. Ya, maka PBB itu bukan di satu tempat, tapi pusat PBB ada di New York, yang hari ini yang dihadiri oleh Tunku Fajri. Tapi soal pelanggaran HAM, penindasan terhadap kemanusiaan, kidnap, macam semua itu ada di Geneva. Jadi kalau soal di lembaga PBB itu terdiri dari misalnya ada Majelis Umum, ada UNESCO, ada masalah
UNICEF tentang anak-anak. Jadi semua ada pembagian-pembagian khusus. Jadi sebenarnya kalau ada kesempatan kita bisa menjelaskan apa fungsi PBB di bidang-bidang masing-masing. Apa yang disebut dengan UNHCR, United Nations Human Rights for Refugee. Apa tugasnya? Apa tugas UNESCO? Apa tugas UNICEF? Apa tugas HAM? Dan komisi tinggi tentang PBB, di mana kedudukannya, apa fungsinya, apa outputnya, inputnya. Ini penting karena di Indonesia hari ini, khususnya di Aceh, di tempat-tempat yang berjuang, ini dimusnahkan ilmu-ilmu ini. Sehingga hak bangsa asli di Indonesia itu, seperti bangsa Jawa sendiri, Sunda, Aceh, Padang, semuanya ini sudah tidak, mereka itu ditutupi. Kebenaran itu sudah menjadi sebuah semacam hal yang sangat berbahaya, sementara kesalahan itu menjadi pembenaran. Nah, ini mesti kita koreksi. Ini hak bangsa dan hak hidup, termasuk hak asasi yang datangnya dari Allah. Maka oleh sebab itu ada kesempatan lain yang mesti kita ceritakan. Apa fungsinya Uni Eropa, kenapa lahir Uni Eropa, kenapa lahir ASEAN, apa fungsi ASEAN, ada fakta pertahanan atau tidak, apa yang disebut Commonwealth. Ini mesti dijelaskan semua, penting. Ini menjadi edukasi bagi bangsa Aceh, supaya bangsa Aceh itu tahu siapa dia yang sebenarnya. Ada apa sebenarnya Aceh dan Indonesia, ada apa? Ada apa dan ada apa? Why and why? Maka kebebasan seluruh bangsa adalah hak asli datangnya dari Allah, bukan datangnya dari manusia. Maka tidak ada no racist in the world, artinya tidak ada perbedaan di dunia sekalipun beda kulit, tetapi hati dan jiwa manusia itu harus dihargai. How to respect each other, bagaimana kita menghargai satu sama lain sebagai hamba Allah. Maka dimanapun agama tidak pernah diberi kesempatan untuk saling membunuh dan merampok. Kenapa hari ini kejadian merampok dan membunuh di Papua, di Aceh, ini tidak bisa dibenarkan karena ini melanggar dengan hukum agama dan hukum internasional. Lebih kurang saya minta maaf. Assalamualaikum. Baik, terima kasih banyak Tengku Agam, luar biasa, cerdas, cergas dan tepat ya. Inilah ilmu yang ditunggu anak-anak Aceh. Tidak ada seorang pun yang menerangkan sampai seterang sampai begini ya. Ini bang, anak SMP pun bisa paham bang. Kalau nggak usah sekolah banyak, dia bisa memahami apa, bisa mencerna dengan bahasa yang lugas dan mudah kita pahami. Baru malam ini Tengku Agam sudah mulai menerangkan sedikit demi sedikit metode apa sebenarnya yang kita pakai dalam menjalankan perjuangan kemerdekaan ini. Yang lain ada yang mau bertanya? Ini ada yang mau naik tadi. Bang Fajri ada koreksi enggak? Ada yang mau ditambah? Jik, ini tambah Bang Fajri, buku bahasa api mendeng, jik, silakan. Baklun hana rang Tengku Bio. Cuman kiban